belum sempat kontroversi dihalau dari kedai senyap. Hari ini virus sekali lagi, usahawan telah maki hamun dan body shaming kepada netizen. Mari kita tengok. Nizan, weh anak haram, hang dengar sini baru. Suhan Nizan, ni baru, hang dengar sini baru. Lahanat yang orang kata bangsa Melayu yang cukup-cukup perangai macam nak haram adalah nama dia Surhar Nizan binti Muhammad Siddiq. Ni aku nak abang kat hang, alright? Buat live masak-masak, buat live makan-makan, lepas tu letak sebelah kat mana laleh, pi kurus, pi ramping. So, dengan makan pil pelbagai tu boleh kurus dia. Ni anak haram, hang dengar sini perangai babi langsat, anak haram bangsat, hang dengar sini. Saya letak Club Nalale kat sini bertujuan saya nak share. Yang aku makan banyak ke darah apa semua tu, aku tak naik badan disebabkan aku mengkendarah binatang ni. Hang tahu tak? Aku tak tunjuk pula kat orang yang kata aku ni tak makan. Ni, efek sedut lemak. Ni, rat perut. Ikat perut dengan batu. Sebab apa? Sebab nak bagi badan. Hello, please. Please. Aku bukan macam hang, kurafat. Betul tak? Aku bukan macam hang, jahil. Aku bukan macam hang yang orang kata pentingkan diri sendiri. Hello, please lah Muhammad Suhar Nizam. Hang dengar sini Suhar Nizam. Walau sekali bangkai anjing, dia tetap bangkai anjing. Hang tahu maksud aku? Maksud aku, perangai haram jadah macam hang ni, perangai macam lahanat macam hang ni, yang tak boleh tengok Melayu maju, memang, memang. Sebab apa tau? Sebab hang duk bajet-bajet, kan duk bajet-bajet hang dengan laki hang, dengan anak hang pakai kuning, serba kuning tu, dah keturunan anak Raja Pahit tu, boleh duk kata kat orang sedap-sedap mulut lah. Hello, please lah. Aku dah buktikan, aku makan produk ni, aku boleh enjoy apa saja yang aku nak makan. Ni lah Hanat, aku nak abang kat hang lah. Produk ni bukan kita nak bagi orang dekat dalam ni, kita bukan nak kata produk ni boleh bagi hampa kurus. Duh. Produk ni kita nak bagi hampa tu sihat. Faham tak sihat? Hang tengok diri hang, sedap diri hang sendiri. Hang pakai baju pengantin pun gemuk serupa babi tau. Hang tu dah gemuk serupa babi kuning dah. Hang perasan tak? Hang sedap diri tak? I show you. Look at me, look at me. Nak haram, bangsa-bangsa nak haram macam ni memang tak boleh lepas pandang eh. Memang, main handphone aku satu lagi. Mana bangsa nak haram ni? Nama dia apa tadi? Suhar Nizan ah. Sat, aku ajak hang. Aku nak ajak hang, bangsa nak haram hang nak kena tengok ni. Ni ah, nama hang Suhar Nizam ah. Su apa? Suhar Nizan. Mari kita tengok bangsa nak haram ni. Ha, kita tunjuklah bagi famous satu kali boleh? Okey. Suhar Nizan. Muhammad Siddiq. Kita belanja satu kali ya Suhar Nizan belanja. Hang tengok. Badan hang pun serupa babi. Hang nampak tak? Hang sedar tak diri hang? Hang sedar tak? Aku tahu pasal apa hang marah sangat dengan produk kurui. Sebab badan hang pun serupa babi. Hang sedar tak? Hang tengok perut hang tu. Aku faham hang marah kat aku. Hang sedar tak Suhar Nizan? Hang sedar tak? Tu. Hang sedar tak mulut hang tu? Mulut hang dengan badan hang sama naik macam babi. Hang nampak tak? Tu, claim tu. Tu yang marah sangat. Dia pun naik Star Grade, kita naik Alphard. Patut marah sangat. Tu. Patutlah marah. Masak, makan, claim. Tu yang marah sangat tu. Ah, tu yang marah aku makan. Kenapa aku makan lepas tu aku claim kurui. Sebab dia makan, dia gemuk. Nampak? Ah, ni istilah. Ah, yang ni yang dinamakan rebau pendek tadi tu. Tu! Patut marah! Buat lain masak-masak, buat lain makan-makan. Siapa kena dia ni?
Siapa kenal dia ni? Siapa kenal dia ni? Teks lah nama dia kat aku. Mari kita bagi famous satu kali. Tu! Patut marah aku makan kurui. Beza banding gambar dengan gambar aku. Beza weh. Beza. Tu! Patut marah tu! Pipi pi mana pipi? Lengan pi mana lengan? Paha pi mana paha? Tu! Tu! Macam tu! Hang nak suruh aku badan macam hang? Hah? Ni semua ni nak suruh pi Facebook dia lah ni. Okey. Kita bagi semua pi Facebook. Silakan hampa semua pi komen kat Surharnizan Muhammad Siddiq. Dia adalah pengurus YS Transport Session. Tak ada nak pi melancong pergi dengan dia. Tiba-tiba tak jadi. Orang bisnes panggil macam hang ni. Tak elok weh buat bisnes. Tu, sebulat tu. Tu, babi kuning. Tu. Pi weh, pakat pi kat Facebook dia. Pi, pakat pi kat Facebook dia. Dia nak famous. Pi bagi famous. Komen sikit kat gambar dia. Pi komen. Pi komen kat bawah dia. Dia adalah pengurus YB, YS. Oi, YS Transportation. Pi. Ni. Ni kes COVID ni bisnes tak jalan tu yang marah orang jual produk kurui . Patut marah, kan? Dia duk kata aku masak, aku makan, lepas tu claim produk kurui. Macam mana tak claim? Nak suruh badan aku besar macam hang. Hang nak suruh aku badan besar macam hang? Nak aku badan besar macam hang? Ni habaklah nak publicity murahan. Hang habaklah nak suruh aku bagi famous Facebook hang. Hang habaklah nak bagi kami semua pi tengok Facebook hang. Ni, aku habak kat hang lah nak ramai. Sikit pun aku tak heran lah dengan hang. Hang punya badan macam tu. Bagi laki aku lah jijak peri. Batal-batal keluar-keluar babi laki sekok. Faham? Orang tak cari pasal dengan hang. Hang jangan cari pasal. Hang duk perasan hang duk bula. Hang dah perasan hang lawa dah pakai baju macam ni. Jujur. Siapa tengok dia tadi kata huduh? Siapa tengok dia tadi dah huduh? Nak aram bangsa-bangsat. Yang hang kutuk ni orang Melayu tau. Bangsa hang sendiri tau. Yang hang duk hina ni anak bangsa hang tau. Yang hang duk caci ni anak bangsa hang ni apa? Islam ke kapiak? Weh, kapiak pun tak masuk live orang. Mampui. Aduh. Haha, penerimaan badan orang tak sama. So, janganlah marah orang makan produk menjadi. Betul . Hang tak makan jadi. Sebab itulah Iro buat live masak makan. Sebab semua marketing dengan marketing. Kena faham. Betul . Macam mana pengurus? Kalau hang diri hang pun hang tak boleh nak urus. Pasal apa hang boleh jadi pengurus anak haram weh? Hi guys, assalamualaikum. Good morning. Okay, so guys, actually Anju nak tunjuk kat korang pasal Uniqlo premium makeup base ni memang best. But before that, I just want to talk about something. My lips pale. I'm by the beach, by the way. Okay, I'm by the beach. Hi mama. Mama tak dengar. That's my sister and brother. Anyway, okay, Anju nak sentuhkan topik ni . Okay. If you're an Insta famous ke artis ke, kau founder produk ke, kau nak jual barang ke, tak payah menggelabah boleh tak? Tak payah menggelabah, menjijikkan. Menggelopor, kau nak maki guard. Kau ingat kau cool? Kau Melayu korok. You're just a down founder yang tak bayar cukai, sampah masyarakat. So kau tak payah nak kulu keliling, nak maki guard untuk nak viral. Lepas tu, yang lagi seorang ni, lepas tu orang-orang ni, kau nak viral tempat orang, tempat orang, kau nak trash, kau nak hentam, kau nak viral malukan tempat orang, mana yang kau pergi, tak kisahlah tempat Datuk Alif ke apa. Korang sedar tak siapa yang buat ni semua? Semua mesti founder, Insta famous,
lah YouTubers. Kau kena fikir kenapa dia orang buat macam tu? Semua untuk secebis fame. Aku tak cakap semua dia orang betul atau dia orang semua dia orang salah tak. Bak ada cara nak membuatnya. Okey, kenapa orang biasa tak ada pun nak viral? You faham tak? Kenapa yang nak viralkan orang ni semua yang kerja dalam bidang media ni? Why? Kalau kau ia pun kau nak suggest such a base fame kan? It's disgusting. Ada cara untuk nak membuatnya. Okay? Kau kena ingat. Satu hari mana tahu kau ke, keluarga kau ke, mak bapak kau ke, anak beranak kau pun akan jual produk, akan buka restoran. You never know. Sebab orang viralkan kau balik sampai tahap gitu. Macam mana? Melainkan kalau orang tu kacau kau, okay. Kau kacau dia balik. Itu aku support. Tapi kalau tak payah menggelabah sangat, tak payah nak uzur. Kau kena ingat, hari ni kau viral ke orang, kalau esok lusa kau ada produk ke anak kau ada produk, orang viralkan kau balik. Kenapa? Kenapa yang viralkan ni bukan orang biasa? Semua yang macam aku cakap, Insta famous, yang buat produk. And aku cakap dengan kau, kan? Orang tu korok, low class. Ha? Lepas tu pergi tempat orang kau nak review barang. Tak, yang kau nak menggelabah, nak review kat tempat orang, kenapa? Ha? Ya, okey. Ha. Yang kau nak menggelabah, ha? Yang nak review kat tempat orang tu kenapa? Aku baca kau kata kau kena halau lah apa. Ya, kau datang dengan 10 orang kau. Cik, buat review kat situ. Aku found the cool. Aku nak buat review kat sini. Kau kau dengan kau bising. Ha? Acak-acak kau found it. Hebat. Kau nampak tak Nilofa buat macam tu? Kau pernah dengar tak Datuk Siti Nurhaliza? Okey, cuh buat review kat tempat orang. Ada tak? You guys are a bunch of low-class Malays. No one gives a fuck about you. No one gives a shit about you. So stop trying to go around macam, aku found it cool. Aku nak viral. Faham tak? You're viral for the wrong reasons, bro. Cik, lepas tu tak puas hati sikit nak saman. Basically, I got no money to saman, okay? Kau tak ada duit pun nak saman. So stop talking shit about nak saman. Okay, most of you are bankruptcy pun nak saman apa. So stop going around trying to act cool. Aku Melayu, aku boleh viral ke orang. Bitch, come on. Yeah. Okay, sayang. Go swim with adik. Go. Mama, I go. Hmm. And bila kau review kat tempat orang, lagi satu. Kalau orang tu tak suka review, kau tak payah pun nak review. Kau nak review pun, okay, let je. Aku ni bukannya semua suka aku pun. Elok je tak ada pun aku pernah kena halau. And I am satu person yang semua orang tahu aku ni lah cakap paling kuat. Ha? Aku ni lah yang paling menggelabah. Tak pernah pun aku kena halau daripada tempat orang. Ha? Tak pernah pun ada manager kau yang tempat maki aku halau. Aku tak ada. Kau faham tak? So stop trying to nak buat kecoh kat kedai orang. Aku founder. Aku cool. You ain't shit, bro. You ain't shit. Alright? Tak payah nak menggelabah sangat. Macam aku cakap, kau ada nampak Nora Danish buat macam tu? Ha? Ada. Kau nampak Nilofa buat macam tu? Tak ada. Tak payah menggelabah. Tak payah. Ha? Maki-maki gad macam tu. Low class lah. And it shows that mak bapak kau tak ajar adab. Ha? Muka kau pun buruk. Perangai kau pun buruk. Menjijikkan. At least kalau muka kau lawa macam Nora Danish apa, okey lah, aku boleh forgivekan sikit lah. Ni muka kau buruk. Perangai kau pun buruk. Buat apa? Untuk cebis fan kau tak famous mana pun. Tak famous pun kau. Faham tak? Founder kau jual produk taik kilang kilo pun kau tak payah lah nak buat musuh orang. Faham? Tak payah nak masuk menggabar kecoh kat kedai orang. You ain't shit, bro. You ain't shit. Siapa yang dalam ni yang nak produk YouTube Malik? Bila PM Ira dekat nombor yang Ira pin tu, sekarang kami nak bagi kontes RM7,200 selama 6 bulan. RM7,200 bahagi 6 bulan kepada hampa semua. Dan pada hampa siapa yang jadi agent dengan kami, jadi leader dengan kami, jadi stokis dengan kami, kami ada kontes di mana kami nak bagi reward kepada hampa gelang pulut dakap. Siapa nak gelang pulut dakap? Aku tak ada lah gelang pulut dakap. Pulut dakap macam mana ada siapa pakai pulut dakap? Oh, mainlah pinjam sat pulut dakap tangan. Dia betul tak pasal. Doklah mesu tangan tu dah lah. Lepas tak kenal gelang pulut dakap ni, pulut dakap. Ni pulut dakap telena. Ni. Oh, ni hak betul. Tak boleh. Ni. Kita nak bagi, siapa tu? Sagi kita kenalkan. Kita buat last lagi. Kita kenalkan sahabat-sahabat kita. Dan
Hang kena macam tu dengan aku. Jangan kau makan, tak boleh makan. Kau makan dekat tu. Jangan makan, tak boleh buka-buka bola-bola. Makan balik. Oh betul ya. Minta maaf. So cancel lah makcik lah. Minta maaf. Jom. Maaf makcik. Saya baru nak viralkan kedai makcik. Tak apa makcik. Terima kasih. Sorry. Weh, jomlah. Pi banyak ayak lagi tak halai pula. Banyak. Maaf makcik nak. Ni nama dia kedai 35 yang hampa banggakan sangat tu. Minta maaf guys. Inilah kedai 35. Aku buat live cakap pun tak boleh. Sorry, minta maaf. Makcik, minta maaf makcik. Minta halai dunia akhirat. Inilah yang kedai 35. Mula aku ni. Tak apa makcik, tak apa. Hampa ada ubah kerja hampa. Orang nak bagi rezeki. Tak apa. Oh, perangai cukup macam nak haram okay, ni. Weh, first time weh aku kena maki. Aku bukan menjual dalam kedai dia. Aku duk buat live makan kot. Celaka pulak. Macam gampang. Apapun, yang baik kita jadikan tauladan, yang buruk kita jadikan sempadan. Apa kata anda? Komen di bawah. Yes, DJ.